Halo sahabat Nova, kembali lagi di Video Top tempat obrolan perempuan. Sebagai perempuan, salah satu yang biasanya bisa bikin minder adalah selangkangan yang hitam. Tapi sahabat Nova tak perlu khawatir, bisa loh mengalahkan krim pemutih. Ternyata ada beberapa bahan alami yang bisa kita manfaatkan untuk memutihkan bagian selangkangan. Dapatkan informasinya di video ini, tapi sebelum itu like dulu video ini, subscribe YouTube channel Nova, dan bunyikan lonceng notifikasi, supaya kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Selangkangan yang menghitam bisa saja membuat kita minder, meskipun memang tidak terlihat ya sahabat Nova, tapi tentu saja kita ingin menjaga tubuh kita agar tetap sehat dan juga sahabat Nova bisa nyaman dengan tubuh sahabat Nova. Selangkangan yang hitam biasanya bisa saja disebabkan oleh gen atau bakteri atau biasanya juga terjadi karena adanya gesekan dengan pakaian. Nah sahabat Nova, kamu tidak perlu buru-buru untuk menggunakan krim pemutih. Ternyata ada beberapa bahan alami yang bisa kita manfaatkan untuk mencerahkan bagian selangkangan. Nah salah satu bahan alami yang bisa kita manfaatkan untuk mencerahkan bagian selangkangan yang menghitam adalah susu mentah. Susu mentah ini memang sudah dikenal sebagai pembersih dan pencerah alami. Oleh karena itu, kita bisa memanfaatkannya untuk mencerahkan bagian selangkangan. Caranya sangat mudah, sahabat Nova. Kamu perlu menyiapkan susu mentah, kemudian celupkanlah kapas ke dalam susu mentah tersebut. Setelah itu, oleskan ke bagian selangkangan. Kamu bisa mengulanginya beberapa kali dan pijat lembut bagian atasnya. Kamu bisa mencoba teknik ini selama kira-kira 15 hari berturut-turut. Dengan begitu, kamu bisa mendapatkan hasil yang diinginkan. Nah, bahan alami yang kedua adalah pasta mentimun. Mentimun ini dikenal bisa menghidrasi kulit dan juga mencerahkannya. Karena mentimun memiliki sifat untuk meringankan sel kulit dan juga bisa menghidrasi kulit, maka bisa kita manfaatkan untuk mencerahkan bagian selangkangan yang menghitam. Caranya sangat mudah, sahabat Nova hanya perlu membuat pasta mentimun. Kamu bisa memarut mentimun, bisa lebih baik juga jika sahabat Nova mencampurkannya dengan sedikit lemon. Setelah itu, tempelkan atau oleskan pada bagian selangkangan, tunggulah kira-kira 15-20 menit. Kamu bisa mengulangi cara ini kira-kira 15-20 hari berturut-turut untuk mendapatkan hasil yang kamu inginkan, yaitu mencerahkan kulit bagian selangkangan. Nah yang ketiga adalah campuran dari lemon dan madu. Mungkin sahabat Nova sudah mengetahui manfaat baik dari lemon dan madu. Untuk mencerahkan kulit selangkangan, kita tinggal mencampurkan lemon dan juga madu, kemudian oleskan pada bagian selangkangan. Pijatlah sekitar 10-15 menit. Untuk mendapatkan kulit selangkangan yang bersih dan juga cerah, kamu bisa rutin melakukannya. Yang terakhir adalah lidah buaya. Kita sudah tahu bahwa banyak sekali manfaat lidah buaya untuk tubuh kita. Salah satunya bisa kita manfaatkan untuk mencerahkan kulit bagian selangkangan yang menghitam. Nah, sahabat Nova hanya perlu mengoleskan lidah buaya pada bagian selangkangan. Baiknya, kamu bisa melakukannya 2 kali dalam sehari. Pastikan sahabat Nova menggunakan gel lidah buaya yang memang murni, tidak yang digunakan untuk produk kosmetik, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Itu dia sahabat Nova, 4 bahan alami yang bisa kita manfaatkan untuk mencerahkan kulit bagian selangkangan. Kamu bisa dapatkan banyak rahasia untuk perempuan lainnya di segmen top tempat obrolan perempuan di YouTube Nova. Pastikan kamu sudah like video ini, subscribe YouTube channel Nova dan bunyikan lonceng notifikasi. Oh ya, kalau sahabat Nova punya tips lainnya untuk mencerahkan selangkangan, kamu boleh bagikan di kolom komentar ya. Atau jika kamu sudah mencobanya, bagikan pengalaman kamu di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.